sabar. Jakarta, siapa yang tak tertarik untuk singgah dan menetap di kota yang serba lengkap ini? Padatnya penduduk ditambah karut-marutnya lalu lintas menambah kemacetan panjang. Faktor keselamatan adalah hal penting yang harus diperhatikan saat berkendara di jalanan ibu kota. Apalagi, faktanya jalanan masih rawan kecelakaan dan kriminalitas. Dan pernahkah Anda membayangkan jalanan rawan dengan paku-paku yang setiap saat mengancam para pengendara yang tengah melintas? Lantas siapa sebenarnya yang menebarkan? Dan mengapa pula pelaku tega melakukannya? Umat hari ini akan memotret kisah inspiratif para relawan penyapu paku jalanan di Tanah Betawi, Jakarta. Ya, para penyapu paku jalanan. Salah satu kegiatan yang masih dianggap sebelah mata ini tergabung dalam komunitas Sabar atau Sapu Bersih. Kebetulan kami relawan ini menyapu bersihnya bukan nyapu bersih atau mungkin apa ya, tapi lain ini ranjau paku yang kami sapu. Ranjau paku yang di jalan raya, yang sangat membahayakan pengendara motor maupun mobil. Sahabat umat, siapa sangka komunitas yang telah berjalan sejak tahun 2010 dan resmi pada 2011 memiliki 44 anggota ini terdiri dari beragam profesi pekerjaan. Dan demi kelancaran menyapu ranjau paku, mereka mengkoordinasi lokasi penyapuan jalan sesuai domisili tempat tinggal. Ranjau paku ini seluruh Jakarta ini hampir rata. Saya tidak main-main, tidak bohong, itu nyata. Sahabat umat, di hari kerja tak jarang para anggota berkoordinasi menyapu secara bergantian atau maraton. Namun di hari Sabtu dan Minggu, tim akan beraksi secara bersama-sama seperti yang akan dilakukan hari ini. Lihatlah aksi mereka yang menyisir wilayah Jakarta Barat hingga Jakarta Pusat. Segala perlengkapan disiapkan, mulai dari rompi keselamatan hingga alat penghisap paku yang terbuat dari magnet dengan berbagai macam ukuran. Jika dilakukan secara intensif alias dari pagi hingga malam hari, setiap harinya rata-rata satu anggota bisa menyapu paku hingga 3 kg lebih. Bayangkan sahabat umat, bagaimana jika paku-paku ini digabungkan dan dikalikan selama 30 hari? Paku-paku selanjutnya akan dikumpulkan dan disimpan di kediaman Ketua Sabar yang juga menjadi base camp para anggota di daerah Grogol. Yang cukup mengejutkan, sejak 2010 hingga kini, tim Sabar atau Sapu Bersih Jalanan telah mengumpulkan 3 ton paku. Wow! Sahabat umat, lagi-lagi tujuan mereka mulia. Menjalankan pekerjaan yang bisa mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Seperti yang dialami Nanang, salah satu anggota yang lebih dari 4 tahun sebagai penyapu ranjau paku. Kenapa ya Mbak ya? Saya itu di Sabar itu manfaatnya beda loh Mbak. Beda. Kayaknya biarpun kita gimana gitu, nggak punya uang masalah gimana gitu ya. Tapi kalau udah nyapu ranjau, kayaknya lega gitu. Apa dari, emang benar-benar dari hati saya Mbak itu, yang paling dalam. Nanang yang juga berprofesi sebagai penjual kue pagi di pasar ini, tak pernah mengeluh dengan keadaan yang ada. Ia pun juga rela menyisihkan penghasilan hariannya untuk membeli keperluan menyapu paku, karena semua harus dipersiapkan dengan dana pribadi. Sahabat umat, profesi ini bukanlah profesi main-main. Resiko kecelakaan cukup besar terjadi. Ya gitu, mau ditabrak, terus ya diancam. Terus kadang-kadang ada orang ngatain orang gila. Itu kalau ada yang ngatain orang gila, saya malah senang. Tak lupa, di sela waktu istirahat, mereka juga menyempatkan sholat berjamaah dan doa bersama untuk meminta perlindungan dan mengucap syukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah SWT.
Lihatlah bagaimana pria 35 tahun ini masih menyempatkan membaca Al-Quran di sela-sela istirahat menyapu. Kalau saya ya, setiap hari kita sholat 5 waktu dan terus diikutin berdoa, ya mintanya orang itu sadar. Yang penting itu yang orang suka nyebarin paku itu biar insap. Dari sepenggal kisah ini kita bisa memetik apa arti sebuah keikhlasan. Semoga kemuliaan para penyapu paku jalanan ini dapat berbuah manis. Harapan-harapan akan berakhirnya kasus ranjau paku pun bisa terselesaikan. Dan Allah membalas budi baik serta ketulusan hati mereka dengan sebaik-baiknya. Amin. Fashion dan kulinernya mengingatkan kota Bandung pada kota Paris yang dinamis. Hijab Traveler akan mengulik keseruan di Paris Van Java, Bandung, dalam Umat sesaat lagi. Assalamualaikum sahabat umat, selamat datang di Paris Van Java, Bandung. Sejak zaman Belanda, geliat fashion dan kulinernya mengingatkan kota Bandung pada kota Paris yang dinamis. Gak heran kalau kota Bandung dijuluki Parisnya Jawa. Bandung juga dikenal sebagai kota mode Indonesia. Banyaknya tempat berbelanja dengan harga yang relatif murah, membuat turis lokal dan mancanegara tidak segan untuk datang ke sini. Bersama sahabat umat yang sekaligus mojang Bandung, Evi, kita jalan-jalan di kota Bandung dalam Hijab Traveler. Bandung benar-benar surganya wisata belanja. Yang terlintas di kepala ketika berbelanja ke Bandung, apalagi kalau bukan Factory Outlets. Ya, Bandung adalah kota pertama yang memperkenalkan konsep Factory Outlets di Indonesia. Dan fashion tentu tidak bisa dipisahkan dari wanita, termasuk para hijabers. Di era sosial media kini, pakaian wanita dituntut tidak hanya sekedar modis, up to date atau kekinian, tetapi juga tetap mempertimbangkan sisi syariah dan kehalalannya. Di tengah pilihan berbelanja baju syar'i yang semakin beragam, butik di Jalan Balugur ini punya koleksi spesial. Menggabungkan unsur syar'i dalam model pakaian casual khusus untuk muslimah dengan pilihan warna yang menarik. Wah, Evi lagi beruntung nih sahabat umat karena bisa bertemu dengan dua pemiliknya, yaitu Erlin Lindawati dan Novisari Ika Dewi. Kalau aku lihat memang agak sedikit berbeda dari syar'i yang biasanya ya. Biasanya kan yang mungkin seperti saya ini nih, lebar, berbunga-bunga. Dengan warnanya memang tidak gelap-gelap ya, iya, biasanya. Iya. Di sini sedikit berbeda ya. Iya, karena konsep kita memang casual ya, daily. Jadi buat pagi, buat sehari-hari. Terus dipakainya buat dari muda ke tua juga bisa pakai gitu. Mengusung konsep casual dan modis ala anak muda, Erlin dan Novi mencoba menarik pasar yang lebih luas untuk produknya. Memulai bisnisnya dari skala rumahan, kini produk mereka sudah menjelma menjadi pilihan muslimah Bandung. Syiar sekaligus berbisnis. Wah, hebat ya. Model pakaian pun dimodifikasi, agar unsur syar'i bisa lebih mudah diaplikasikan pada para muslimah muda. Tidak hanya baju, butik ini juga memproduksi hijab-hijab syar'i untuk memadupadankan busana muslimah casualnya. Sebelum lanjut jalan-jalan lagi, kita isi perut dulu yuk sahabat umat. Ada tempat makan yang cocok banget untuk makan siang bersama keluarga. Namanya Warung Inul. Eits, jangan terkecoh dengan namanya. Warung nasi di kawasan Dago Pakar ini bukan milik Diva Dangdut Indonesia itu loh. Tapi karena sang pemilik warung ternyata salah satu penggemar Inul.
Sejak 14 tahun silam, Warung Inul menyediakan beragam masakan Sunda rumahan. Di antaranya ikan goreng gurame, nila, mujair, ayam bakar atau goreng kampung, serta broiler. Ada juga karedok, gepuk, tumis kangkung, tumis genjer, juga ada tumis pete dan tumis jengkol. Tapi yang paling menggoyang lidah ada nasi cikur. Cikur dalam bahasa Indonesia artinya kencur. Nasi cikur makin mantap disantap dengan pepes ikan atau ayam goreng plus sambal racikannya. Nikmat! Masih di daerah Dago Pakar, ada lagi spot kuliner yang lagi hangat diperbincangkan di sosial media. Armor Coffee. Ada lebih dari 50 jenis kopi asli Indonesia dengan metode penyeduhan yang beragam, yang pastinya akan menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda-beda. Serta sederet menu teh pilihan, oolong, green tea, black tea, dan honey milk tea. Berada di parkiran wisata Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Dago Pakar Bandung, suasana hutan pinus yang sejuk semakin menambah kehangatan menikmati secangkir kopi yang mantap. Belanja sudah, kuliner sudah, tapi rasanya belum puas berkeliling Bandung. Menjelajah Bandung rasanya nggak habis ya dalam satu hari. Untuk yang satu ini, menginap jadi solusinya. Nah, bagi wisatawan, Kota Kembang menyajikan pilihan hotel dengan berbagai macam konsep dan kenyamanan. Sahabat Umat, ini dia satu wajah baru di Kota Bandung, Jawa Barat. Penuh senyuman ramah dalam suasana yang begitu nyaman. Ya, itulah yang dirasakan sesaat memasuki lobi salah satu hotel syariah di kawasan Kota Kembang ini. Assalamualaikum. Bentuk dakwah sekaligus bukti kecintaan pada ajaran Islam adalah fondasi dibangunnya hotel berkonsep syariah ini. Setiap tamu yang datang diwajibkan mengikuti aturan syariah yang diberlakukan. Pada dasarnya mungkin yang membedakan di kami tidak menerima tamu check-in yang non menikah. Oke. Jadi hanya untuk pasangan yang sudah menikah saja? Iya, pasangan yang sudah menikah check-in. Kalau single berarti nggak boleh nginep sini dong? Saya disampaikan bahwa pasangan yang non-menikah, berarti kalau yang single boleh. Tamu yang menginap juga harus berpakaian secara sopan dan hanya boleh menerima tamu di lobi saja. Arsitektur hotel dibangun dengan gaya modern minimalis. Musola yang cukup luas, bersih dan nyaman tersedia di area lobi. Azan akan berkumandang melalui speaker hotel tiap waktu sholat tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, di dalam kamar pun disediakan perlengkapan sholat seperti sajadah, mukena, sarung, dan kitab suci Al-Quran untuk memudahkan tamu dalam beribadah. Sebuah kegembiraan jika semangat keislaman kian merambah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis hospitality atau bisnis perhotelan maupun pariwisata. Beristirahat di tempat yang nyaman dan tenang seakan jadi penutup sempurna hari ini. Tapi petualangan di Kota Bandung tidak berakhir di sini loh. Nantikan di Hijab Traveler berikutnya ya. Wassalamualaikum. Kisah kemuliaan singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang selalu berada di garis terdepan pertempuran umat Islam, namun syahid dengan cara yang sangat biadab. Akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Umat. Sahabat Umat, di awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama tauhid. Umat Islam lebih banyak terdiri dari orang-orang lemah dan miskin, sehingga kaum kafir Quraisy leluasa melakukan penekanan dan penyiksaan kepada umat Islam, bahkan juga melakukan penghinaan kepada Rasulullah.
Namun dari semua sahabat Rasul, terdapat sosok pembela yang kuat yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan disegani musuh-musuh Islam. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib. Bagaimana kisah kepahlawanan Hamzah yang dijuluki singa Allah ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya. Sahabat umat, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman sekaligus saudara sepersusuan Rasulullah. Keduanya disusui oleh Suwaibah, bekas budak Abu Lahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu adalah saudara sepersusuanku." Hadits riwayat Muslim. Hamzah bin Abdul Muthalib juga termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Usianya tak terpaut jauh dari Rasulullah. Sejak kecil beliau adalah teman bermain Rasulullah. Saat beranjak dewasa, Hamzah juga berkawan baik dengan keponakannya tersebut. Terlebih, Hamzah sangat mengagumi dan menyayangi Nabi Muhammad karena akhlaknya yang mulia. Hamzah dikenal sebagai sosok yang gagah pemberani, memiliki fisik kuat dan juga cerdas. Sehingga di kalangan kaum Quraisy, Hamzah termasuk salah satu tokoh Quraisy yang cukup disegani. Awalnya, Hamzah masuk Islam karena ia tak ingin sang keponakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina kaum kafir Quraisy. Dalam sebuah riwayat, Hamzah yang baru pulang dari berburu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina Abu Jahal. Hamzah yang marah kemudian mendatangi Abu Jahal yang berada di sekitar Ka'bah dan memukul kepala pemimpin Quraisy ini dengan busur panahnya. Ia mengingatkan Abu Jahal agar jangan berani memaki dan melukai keponakannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah masuk dalam agama Islam. Pada awalnya, keislaman Hamzah hanyalah pelampiasan emosi semata. Hamzah kemudian menceritakan kegunaannya tersebut kepada Muhammad keponakannya. Rasulullah yang mendengar tersebut lalu berdoa kepada Allah agar hati pamannya tersebut diteguhkan dalam agama Islam. Akhirnya, dibimbing Rasulullah, Hamzah kemudian mengikrarkan dua kalimat syahadat dan menjadi seorang Muslim. Beliau bertekad membaktikan segala jiwa dan raganya untuk membela agama Islam. Masya Allah. Ketika dalam Perang Badar, kaum kafir Quraisy mengirimkan sekitar 1000 pasukan untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah, Rasulullah kemudian menyiapkan pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 300 orang. Sedikitnya pasukan tidak menggoyahkan semangat kaum muslimin dalam Perang Badar ini. Terlebih Hamzah bin Abdul Muthalib, sebelum peperangan terjadi, kaum Quraisy mengajak duel tanding satu lawan satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dan mengirim 3 orang terbaiknya. Dalam hitungan menit, Hamzah mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. Bahkan Ayah Hindun, seorang petinggi Quraisy, mati di ujung pedangnya. Menyaksikan petinggi Quraisy terbunuh, kaum Quraisy langsung menyerang kaum muslimin. Namun semangat kaum muslimin tetap membara mengobarkan kalimat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Kaum Quraisy menderita kekalahan yang telak. Banyak yang tewas termasuk Abu Jahal. Dan atas kemenangan kaum muslimin yang dipimpinnya serta keberaniannya yang luar biasa, Hamzah bin Abdul Muthalib mendapatkan gelar Asadullah yang berarti singa Allah. Kekalahan pasukan kafir Quraisy dalam Perang Badar menimbulkan dendam terhadap kaum muslimin. Dan salah satu yang memiliki dendam kesumat adalah istri dari Abu Sufyan bin Harb, yakni Hindun bin Uthbah. Ia menyiapkan sang budak Wahsy untuk bersiap membunuh Rasulullah. Ali bin Abi Thalib atau Hamzah sebagai pengganti kematian ayahnya dalam Perang Badar. Wahsy diiming-imingi hadiah berupa kebebasan sebagai budak. Wahsy sendiri adalah seorang budak asal Ethiopia yang terkenal sebagai ahli tombak. Dan peperangan berikutnya pun akhirnya kembali terjadi. Quraisy membentuk pasukan berjumlah 3.000 orang yang akan berhadapan di sekitar Bukit Uhud dengan pasukan muslimin yang berjumlah 700 orang. Peperangan berlangsung seru. Hamzah bin Abdul Muthalib menunjukkan kepiawaiannya berperang dengan membunuh sekitar 31 pasukan musuh. Namun tanpa diketahui, Wahsy, budak Hindun, telah mengincar Hamzah. Dengan tombaknya, Wahsy berhasil membunuh Hamzah saat beliau lengah. Akhirnya, Hamzah pun roboh dan meninggal dunia sebagai syuhada. Kematian Hamzah menimbulkan kegembiraan buat Hindun. Ia bahkan membelah tubuh Hamzah dan memakan bagian hatinya. Setelah perang selesai,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sekaligus marah melihat jasad sang paman sekaligus sahabatnya diperlakukan secara biadab. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 126. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gelar pada Sayyidina Hamzah sebagai Sayyidus Syuhada atau pemimpinnya para syuhada. Namun, tahukah Anda, pembunuh dan pelaku perbuatan biadab terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib, yakni Wahsy dan Hindun, di kemudian hari akhirnya masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima keislaman keduanya. Keduanya pun kemudian dikenal berjuang membela agama Allah dalam berbagai perang hingga kematian menjelang. Masya Allah. Begitulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati hambanya dan menurunkan cahaya hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Sahabat umat, kepemimpinan dan keberanian Hamzah bin Abdul Muthalib akan terus dikenang oleh semua umat Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan tempat yang mulia bagi sosok sejati pembela agama Allah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia akan dibangkitkan dengan kemuliaan dan pengagungan. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian sajian umat hari ini. Semoga dapat memberi hidayah dan informasi bagi Anda. Sampai jumpa di episode umat selanjutnya. Assalamualaikum.